Juga di sini. Sulaiman fil alam. Assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Oh, krimpi juga di sini, teman-teman. Wah, sini ada kasur yang terbengkalai. Dan tempat ini agak Assalamualaikum. Sini sudah gentengnya sudah pada jatuh semua ya, teman-teman ya. Plafonnya tuh, saya juga ngeri juga masuk ke dalam, teman-teman, banyak paku. Kita di sini aja ya. Di sini kayaknya dulu tempat
tempat AC-nya. Ya, seperti ini aja, teman-teman. Ini ada kipas angin juga di sini. Oke, kita lanjut. Oh, di sini ada lemari dong. Kita masuk ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kayaknya saya nggak bisa masuk ya teman-teman karena sudah tertumpuk gitu. Ya kita bingung karena juga ini listriknya bunyi loh. Kita mesti nyala juga ini listriknya teman-teman. Assalamualaikum. Wah ini tadi kamar. Masih aktif loh listrik-listriknya tuh, masih aktif loh listrik-listriknya tuh. Wah, ada suara dari sebelah kiri. Siapa? Mungkin tempatnya ini nggak terlalu besar ya teman-teman, ini rumah ini saya kurang tahu juga. Waalaikum. Wah, yang ngeri juga ini di atas ini. Assalamualaikum. Kunci ya teman-teman ya. Ah, gitu kata-katanya teman-teman. Aduh. Wow. Luar biasa ya. Berantakan seperti ini ya. Huh. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke sini. Huh. Tempat sini awalnya. Assalamualaikum. Ini juga kamar yang tadi, yang di sebelah sana tadi, teman-teman. Bisa dilihat dari sini. Oke, biarlah. Saya akan berdiam diri dulu sejenak di sini, teman-teman. Untuk merasakan fenomena yang ada di sekitar sini, mungkin saya hanya memakai sedikit pencahayaan saja ya. Oke. Semoga dapat semua ya semuanya. Saya akan coba untuk berdiri sejenak di sana. Berapa saat di sana ya teman-temannya, menggunakan pencahayaan ini. Mungkin di sini saya akan berdiam diri kurang lebih 5 menit lah kemudian ya, atau 10 menit untuk dirasakan apapun yang ada di lokasi ini.
ada seperti suara-suara langkah. Suasananya sangat tenang ya, teman-teman. Ini listrik-listriknya masih aktif ya teman-teman. Jadi saya takut kalau ada kabel-kabel. Oke, mungkin sedikit saja uji nyali ini usulan saya. Ya, seperti inilah teman-teman. Ini rumah sudah tidak aktif lagi. Namun di sini ada beberapa tempat listrik yang sudah tidak aktif. Namun di belakang sini kayaknya kayaknya masih aktif ya. Nih, listrik ada juga beberapa di sana. Listrik yang masih aktif. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Ya mungkin ini penelusuran saya yang sangat cepat ya, atau ringkas, karena memang tidak ada tempat lain lagi yang bisa saya explore. Semuanya sudah saya masuki teman-teman. Ini kamar-kamarnya juga seperti ini sama. Ya mungkin itu aja teman-teman. Oke. Dan di sini ada plafon yang sudah lepas juga. Aduh. Di sana sebenarnya sangat luas loh teman-teman. Ke atas itu juga masih ada ruangan, tetapi kita nggak bisa naik ke atas itu. Nggak ada akses untuk naik ke situ. Ya, mungkin itu aja teman-teman ya. Baiklah. Nih, penampakannya seperti itu. Oke, teman-teman. Wow. Bismillah. Ada sebuah lemari. Ah, kosong. Nggak ada apa-apa. Inilah teman-teman kondisinya rumah atau bekas rumah yang sudah terbengkalai ya. Kita mungkin sampai di sini saja teman-teman. Yang suka dengan video Ajak Pak Baji TV bisa teman-teman
bantu like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di video Ajab Pak Baji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.